Allah ada suara. Assalamualaikum, permisi. Misi. Ada bantal kematian. Kaget sekali tadi kita. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Coba kesini, Pak Hari. Udah semacam kayak dapur ya. Setelah ledakan tadi ada suara ringkihan. Serem banget. Tangisan. Tiba-tiba kita kejar, nggak ada nih sampai sekarang. Ini dapur nih ya. Ada sirup marjan lagi, pandan, ada teh cap botol. Apa itu? Gak ada apa-apa. Ayo teman. Dan di sini ada kayak tempat untuk ini ya, penyimpanan lah mungkin ya. Kita kok udah kesini dulu langsung, Bang Heri? Atau kemana? Sebelah sini tadi belum? Belum. Sebelah sini sebelum. Apa? Ini kan banyak ruangan di sini. Sebelumnya. Allah! Allah Muslim Muhammad, ada yang gerak. Ini gerak tadi? Iya. Wah, gak kerekam saya, Bang Heri. Penyimpanan bayi. Oke, kita mulai. Nah, ini seperti musola. Ini musola. Kita kasih ini belum sempet nih. Oh, ini musola.
kan udah. Hah? Ini sini udah? Udah. Benar langsung. Oh iya? Iya. Itu langsung. Oh, iya tadi? Udah, saya tadi masuk. Allah. Rintihan. Rintihan Mbak Hadi. Lanjut lagi ke ruang tadi. Tetep. Ih. Ini gambar apa ini? Ini ibu-ibu, ibu-ibu hamil. Keadaan tidak hamil, 10 minggu bulan ketiga, 20 minggu bulan kelima, bulan ketujuh, bulan sembilan. Seperti itu ibu-ibu hamil kondisi. Oke, lanjut aja kita ke sini. Ih, ini dia. Kok nyala ya sana ya? Hah? Sana nyala ya? Apa ke rumah orang? Ini apaan nih? Ada suara. Di sini ada alat bekas APD sama alat infus kali ya. Opname alat opname. Lagi-lagi. Kehamilan dan kelahiran. Nih. Gambar ini anatomi ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu hamil. Coba dulu. Allah. Berasal suaranya dari dapur sih Bang Heri. Ada suara ketawa. Hei perempuan tanah jahanam, tunjukkan ekstensimu. Ini yang tadi kita udah masukin kan? Iya, makanya tadi suara dari sini. Perih banget. Bisa buka ya? Gak tau. Bisa buka Bang ya? Bisa, tapi itu ke jalan kampung rumah orang. Wah juga. Itu bukannya eksplor rumah orang. Atau itu pergi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kita masuki ruangan apa ini? Sepertinya apa ini? Kamar mandi mungkin ya. Orang itu. Nabrak sih, Mas. Kelihatan ininya sakola zaman dulu banget. Iya. Dari situ, suaranya. Allah, bangunan apa ini? Banyak baju-baju terbengkalai. Kamar mandi lagi. Dan ini kayak lemari pakaian.
dinding. Oh, ini juga ternyata dinding. Rak buatan ya? Iya. Saya mau ke atas dulu nih. Saya penasaran apa ini. Ya? Allahumma salli ala Muhammad. Ini sih berbahaya ya, bara atasnya ini. Apa itu? Hah? Telepon. Dia gerak. Hah? Ngeri banget. Mari senter dia ke atas deh. Jatuh saya aja yang megang deh. Allahu Akbar. Jatuh bang. Biasanya seperti ini, kawan-kawan. Hanya bangunan kosong dan misalnya ada semacam ruangan, tapi kita tidak berani ya masuk. Karena apa? Karena ini membahayakan keselamatan, karena daknya ini terbuat dari triplek ya, multiplek gitu, kayu-kayu kaso, jadi berbahaya kalau kita injak. Karena ini bangunan sudah lama, puluhan tahun, khawatirnya jebros, hancur. Oke. Allah Akbar. Kenapa adik? Allah Masalah Muhammad kenaon? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kayak dia narik kaki saya tadi. Astagfirullahaladzim. Ya, untung Bang Hadi gak di atas kayak saya. Alhamdulillah bukan saya yang ditarik. Alhamdulillahnya Bang Hadi yang ditarik ya. Alhamdulillah lagi. Astagfirullahaladzim. Saya ditarik sih alhamdulillah. Sini kameranya. Suara. Parah Bang Hadi ngomongnya. Nggak, maksud alhamdulillah bukan saya yang ditarik dari atas, kan bahaya ke bawah. Tetap aja juga lah Bang Heri. Sain juga yang ditarik. Allah. Oke. Ini ada kayak pintu nih, tapi ini kayak kehalangan ya Bang Hadi ya. Nggak bisa dimasuk ya. Apa jangan-jangan di ruangan yang sebelahnya? Iya kali. Ya ampun, tapi coba. Bisa nggak sih? Nggak bisa lah, nggak usah. Dicek dulu. Ruangan tadi kayaknya yang ada ruangan gede. Susah banget. Oke. Ih, Allah. Eh, gerak sendiri. Jangan ditendang Bang Hadi. Enggak, saya tendang, saya pegang. Tuh, saya megang senter, terus tangan saya yang satu megang kamera. Sebenarnya penasaran sama ruangan di atas. Karena itu ada kayak masuk ke kanan, entah itu kamar mandi atau apa. Tapi karena kebetulan ini daknya adalah sebuah triplek, itu berbahaya sekali. Oke, langsung aja kita ke depan lagi. Allah. Apa itu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sepertinya setan di sini tidak terima. Hei setan. Allah. Nyaut dia. Ku cekek lo ya. Allah Rasulullah. Geram dia, geram. Di mana dia asalnya ini? Sini kamu. Ikut sama Bang Hadi. Kadir siap. Selama saya dimasukin, maksudnya selama saya masukin tempat ini, saya belum melihat penampakan sama sekali banget. Suara-suara fenomena sensi dari tadi. Allah Muhammad deh. Suara-suara fenomena sensi dari tadi. Allah Muhammad deh. Suara-suara fenomena sensi dari tadi.
Kayak nantangin dia. Saya bilang enggak ada penampakan, nantangin dia. Astagfirullahalazim. Ya juri. Kamu pocong apa kuntilanak apa kayak gombel? Allahu Akbar. Tiba-tiba kayak ada suara saya di belakang saya nih. Kayu yang ini kayak gerak tadi. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak kerekam saya. Suara. Dari tadi banyak kali suara-suara kayak gini nih. Ekstensinya. Semoga nanti pada saat proses editing terlihat ya, nampak. Saya sih merasa di sini tuh cukup kuat ini ekstensinya. Oke, Pak Hadi. Kita coba masukin sudut demi sudutnya yang dikhawatirkan. Nah, ini yang tadi pintu ya, pintu ini tadi. Nah, yang dikhawatirkan ada ruangan yang tidak, yang belum kita masukin. Iya. Tidak kita ngeh gitu. Iya. Ini pintu spider. Eh, apa itu? Kenapa nih? Tutup. Ini banyak kejanggalan di sini. Sudah rusak. Wah. Dan. Hey. Suara. Hey, si juri. Kuntilanak, pocong gendruwo. Allah masalah bisa diri Muhammad. Di mana tadi juara? Allah. Area sini sih ini yang amat parah tadi sini. Sini sentralnya ya. Pusatnya sini nih. Pusatnya. Coba Bang Hadi ajani, Bang Hadi, siapa tahu tempat ini bisa kembali netral. Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bang Heri aja yang azan. Saya kurang bagus azan saya. Bang Heri banyak sekali dipuji-puji. Bahkan katanya Imam Masjidil Haram memuji Bang Heri. Masya Allah, itu sangat hoax sekali. Bang Heri, nah, ini Bang Heri ngada-ngada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli Muhammad wa ahli. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Hei. Nyah, kau dari sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, Pak Hadi. Kita tutup acara ini. Langsung saya lanjut dengan adu nyali saya. Saya mau tantang semua setan di sini. Allah Mas Adam. Astagfirullahaladzim. Untuk sendiri ini. Oke. Pemirsa, ini banyak sekali kejanggalan di sini dan keangkeran terpaksa ini keanehan. Oke, pemirsa, ini dia sebelum kisah telusuran malam hari ini. Dan akan kami lanjut dengan adu nyali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan Warung Misteri setiap hari jam 7 malam.